Rafathar menangis diejek Jakmania, Raffi Ahmad singgung supporter Persija, begini katanya. Raffi Ahmad tanggapi soal Rafathar menangis gara-gara disindir The Jakmania. Chairman RANS Nusantara FC, Raffi Ahmad, baru-baru ini mengungkap jika anak kandungnya Rafathar Malik Ahmad disindir oleh supporter Persija Jakarta, The Jakmania. The Jakmania menyindir Raffi Ahmad lewat nyanyian yang menyebut nama anaknya Rafathar. The Jakmania menyanyikan sebuah lagu saat Persija Jakarta melawan RANS Nusantara FC dalam laga uji coba di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022. Dalam laga tersebut, Persija Jakarta sukses meraih kemenangan 4-2 atas RANS Nusantara FC. Di dalam Stadion Wibawa Mukti, The Jakmania menyanyikan sebuah lagu yang ditunjukkan kepada Rafathar, putra pertama Raffi Ahmad. Terdengar suara Rafathar nangis, yang dinyanyikan oleh The Jakmania pasca RANS Nusantara FC kalah dari Persija Jakarta. Menurut Raffi Ahmad, apa yang dilakukan The Jakmania itu tidak menjadikan sebuah masalah. Walaupun demikian Raffi Ahmad menyebut bahwa Rafathar benar-benar menangis usai mengetahui namanya disindir The Jakmania. Menurut Raffi Ahmad, apa yang terjadi di dalam sebuah pertandingan kemarin merupakan seni dalam dunia sepak bola. Pemirsa Seliput TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.